Semutar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabasurau, santun, mendidik, mencerahkan. Santun, mendidik, mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyib mubarakan fi. Kamu yuhibbu Rabbuna wa irba'a. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'du Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa menyajikan berita dengan santun, mendidik, dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama satu pekan kebelakang. Berita pertama, kita awali informasi donasi dari Kota Padang. 100 orang mu'alaf mentawai akan dikhitan. Yayasan Dar El Iman membuka donasi. Berikut informasinya. Yayasan Dar El Iman melalui Divisi Sosial dan Surau TV bekerjasama dengan Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan Mentawai mencanangkan kegiatan khitanan massal yang akan dilaksanakan pada 9 sampai 12 Januari 2021. Sebab kegiatan tersebut membutuhkan biaya sebesar 126 juta sebagaimana diungkapkan Ketua Yayasan Darul Iman, Buya Muhammad Al-Fisham, Rabu 30 Desember 2020. Insya Allah, pada tanggal 9, 10, dan 11 Januari ini, kita Yayasan Darul Iman dengan Surau TV dan Divisi Sosial Yayasan Darul Iman bekerjasama dengan Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan Mentawai di Islamic Center Muara Seburuk. Kita akan melaksanakan khitan masal bagi para mualaf yang telah bersyahadat. Biaya sebesar 126 juta akan digunakan untuk 100 orang mu'alaf. Dalam rinciannya, untuk satu orang mu'alaf memerlukan biaya sebesar Rp1.260.000, yakni biaya khitan, santunan tunai, bingkisan, makanan, transportasi, akomodasi empat hari, beras, dan lain-lain. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 111 222 atas nama Yayasan Dar El Iman. Rekening ini dijelaskan Buya Muhammad El Fisham merupakan rekening khusus untuk dakwah mentawai. Syawgi melaporkan. Bagi pemirsa yang ingin mendonasikan hartanya dalam mensukseskan kegiatan ini, bisa melalui Bank BNI Syariah di nomor 111-222-5716. Semoga Allah membalas para donatur yang mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, informasi pendidikan masih dari Kota Padang. Sebelum pembelajaran tatap muka 6 Januari mendatang, STIT Dar Eliman melakukan tes swab terhadap majelis guru. Berikut informasinya. Demi mempersiapkan pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Darul Iman Kota Padang, pihak sekolah mewajibkan kepada seluruh guru dan karyawan melaksanakan tes swab Senin, 28 Desember 2020. Tes swab dilaksanakan di gedung SDIT 1 Darul Iman, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. kita melaksanakan tes swab ini sebagaimana himbauan dari pemerintah yang di melanjutkan himbauan ini oleh uh, tim Puskesmas Sanggalo seluruh majlis guru dan karyawan harus tes web menjelang dimulainya uh, belajar anak-anak di semester 2 di semuanya Jadi kalau ada yang terkonfirmasi positif Maka bisa diisolasi dulu Agar ini tidak menyebar kepada anak-anak Atau kepada guru-guru yang lainnya Sebagaimana himbauan dari pemerintah kita Berkaitan dengan protokol kesehatannya Sama di depan kelas kita Semuanya sudah siapkan keran Untuk cuci tangan, sekalian sabunnya Lalu kita juga sudah siapkan oh, Alat untuk pengukur suhu seolah. Dan di kelas juga sudah diatur jarak-jarak Meja -jarak, um, dan kursi setiap anak-anak Kita tetap pulangnya jam Tiga kurang tapi dibagi dua shift. Shift pertama sampai jam 10. Shift kedua dari jam 11 sampai jam 3-an. Seperti itu. Tetap memang sampai sore. Tapi dibagi dua. Dari jumlah murid kita yang sekitar 600-an lebih... ...ada sekitar 50-an yang oh, apa ingin tetap anaknya di rumah. Berarti setiap kelas itu rata-rata ada satu atau dua orang murid... ...yang orang tuanya ingin anaknya tetap belajar di rumah dulu. Hmm. Soalnya kita sudah... <tuh> siap dan sudah sangat siap untuk menerima anak-anak untuk di semester 2. Sekitar 80 orang, termasuk guru maupun karyawan, telah menjalani tes web guna mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang direncanakan 6 Januari 2021 mendatang. Pihak sekolah menegaskan bahwa telah siap menerima kedatangan siswa, sehingga pembelajaran tatap muka di semester yang kedua Dapat berjalan sesuai protokol kesehatan nantinya. Shogi melaporkan, "Alhamdulillah, dalam waktu dekat sekolah di Kota Padang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tentunya, informasi ini merupakan hal yang dinantikan. Telah sekian lama, anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring." Selanjutnya, informasi pendaftaran sekolah. Jumlah kuota penerimaan peserta didik baru SDIT Dar El Iman dikurangi. Berikut informasinya. Pengurangan jumlah kuota penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Dar El Iman menyebabkan kuota pendaftaran hampir terpenuhi. Ketua PPDB SDIT Dar El Iman, Ridwan, menyebutkan pengurangan jumlah kuota sebanyak dua lokal di SDIT 2 Dar El Iman yakni 56 kuota. Untuk informasi terbaru dari SIT Darul Iman, dulu kita merencanakan uh, membuka anak-anak ini, ini terpisah ya. SD 1 rencana awalnya kan uh, khusus perempuan yang jumlahnya 4 lokal dan SD 2 awalnya laki-laki dan jumlahnya 4 lokal. Jadi dari keputusan pihak yayasan dan kepala unit, seluruh kepala unit bahwa uh, perubahan terbarunya yaitu SD 1 kembali seperti tahun lalu menerima dua lokal laki-laki dan dua lokal perempuan. Begitu juga dengan SD 2 yang awalnya empat lokal kita jadikan dua lokal, berarti satu lokal laki-laki dan satu lokal perempuan. Dan alamatnya SD 1 di sini di Gunung Juaro dan SD 2 di di apa di Lubuk Begalung di Are Pinang. Kalau informasi jumlah penerimaan ada perubahan karena kita pengurang dua lokal. SS1 tetap jumlahnya yang kita terima empat lokal yaitu 28 per lokal dikali 4 lokal itu 112. Begitu juga dengan SD2 berarti cuma dua lokal berarti 28 kali 2 berarti 56 orang. Yang insya Allah kita tutup uh, PBDB SD kita ini pada tanggal 16 Januari 2021. Selanjutnya, Proses seleksi dilaksanakan dalam dua hari, yakni seleksi pertama untuk SD1 Dar el Iman pada tanggal 23 Januari 2021, dan untuk SD IT2 Dar el Iman tanggal 30 Januari 2021. Kota Pendaftaran tetap seperti sebelumnya, namun jumlah penerimaan di SD IT2 menjadi 56 orang, dan SD1 tetap 112 orang, maka kesempatan untuk mendaftar di SDIT Darul Iman masih terbuka hingga awal Januari mendatang. Syaugi melaporkan. Kesempatan pemirsa untuk mendaftarkan anaknya di SDIT Dar El Iman masih terbuka hingga tanggal 16 Januari 2021. Mari daftarkan anaknya segera sebelum terlambat. Informasi selanjutnya, SMPIT Dar El Iman bersiap menyambut siswa dalam pembelajaran tatap muka. Berikut persiapannya. Persiapan menyambut siswa untuk pembelajaran tatap muka yang direncanakan 4 Januari 2021 mendatang. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Dar Eliman telah membentuk tim Satgas COVID sekolah. Untuk semester 2 atau semester genap, kita di Kota Padang ya, pada umumnya itu sudah mendapat izin dari ini, Wali Kota Padang, untuk melakukan tatap muka ya tentu para, uh, semua sekolah sek sekarang sedang mempersiapkan segala sesuatu baik itu hal-hal yang berhubungan dengan administrasi surat pernyataan dari orang tua terus MOU dengan uh, komite dan juga dari sisi fisik uh, sarana prasarana kita uh, wastafel cuci tangan uh, masker dan yang lainnya itu semuanya sudah uh, berusaha untuk dilengkapi semuanya uh, dan juga diwajibkan itu tentang ini uh, seluruh guru untuk melakukan tes swab itu beberapa persiapan yang sedang kita lakukan dan insya Allah dalam pekan ini uh, selesai ya semua persiapan tersebut ini berkaitan dengan katanya ada tim satgas covid sekolah, sekolah ini bagaimana oh ya tim satgas ini sebenarnya memang juga uh, selain kita yang berinisiatif dari Dinas Pendidikan pun sudah menginstruksikan untuk setiap satuan pendidikan ataupun sekolah Itu membuat uh, ini membentuk suatu tim ya, tim satgas kali ini ya, tim satgas sekolah Fungsinya itu perpanjangan tangan dari tim satgas yang ada di daerah ataupun di kota uh, Bagaimana untuk memonitoring ataupun memantau ataupun mengawasi uh, secara langsung di sekolah Baik uh, itu pokoknya seluruh warga sekolah anak-anak, guru, dan yang lainnya, semuanya dikontrol untuk protokol kesehatannya, lebih ke sana ya. untuk tugasnya. Ya. Gitu. Selanjutnya, Ketua Tim Satgas covid SMP IT El Iman, Rizky menjelaskan, persiapan sekolah menyambut siswa untuk belajar tata muka sudah rampung 100 Untuk persiapannya, sekarang kita kan lagi tes web ini, tes web untuk para guru, uh, insya Allah hari ini rampung, Kemudian untuk itu juga kita telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk uh, uh, melaksanakan protokol kesehatan seperti uh, adanya hand sanitizer dan juga penyediaan alat untuk mencuci tangan. Uh, Kalau untuk uh, tahapannya itu yang pertama di gerbang ya di gerbang kan ada security biasanya di sana itu juga di uh, cek suhunya terlebih dahulu kemudian di sini juga Insya Allah akan kita cek juga suhunya kembali dan juga setelah itu kita lakukan pencucian tangan ya kita suruh siswa setiap siswa untuk mencuci tangannya dengan sabun. Ya kami juga sudah menyimpan nomor dari salah satu pihak di faskes terdekat. Ya insya Allah kami akan berkoordinasi dengan faskes terdekat jika hal demikian terjadi. Untuk persentase persiapan dari tim satgas covid ini sudah berapa persen? persiapan kita bang apakah ada tanggal tanggal ke depan hingga tanggal 4 mendatang, Bang. Apa saja? Uh, insya insyaallah ini sudah rampung ya, Pak ya. Sudah 100% insyaallah. Sudah berarti sekolah kita sudah siap nih untuk menerima siswa. Iya, ya, insyaallah siap. Selanjutnya, pihak sekolah menghimbau kepada siswa untuk selalu menjaga kesehatan serta menahan diri berpergian selama liburan dan menerapkan protokol kesehatan. Syaugi melaporkan. Selanjutnya informasi sosial. Yayasan An-Najia dan Wali Kota Padang melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Furqon di Kota Padang. Berikut informasinya. Tidak hanya di Kabupaten Pasaman Barat, ternyata Yayasan An-Najia juga melakukan pembangunan masjid di daerah lain. Kali ini, Yayasan An-Najia mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Darul Furqon. Tempatnya di pemukiman masyarakat RT01 RW02, Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah Kota Padang, 24 Desember 2020. Tak tanggung-tanggung, peletakan batu pertama dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang. Kami, pemerintah Kota Padang, terima kasih kepada Ibu Nurbaiti yang telah mewakafkan tanah. Ya, sebagai Prof. Gus tadi, insya Allah pada hari ini masjid dibangun, mudah nanti Allah menyediakan rumah di surga untuk ibu insya Allah kemudian juga saya Desmond ya, beserta dengan rombongan terima kasih atas uh, fasilitasinya sehingga dana nah, dari yang jauh dari Dubai bisa ya, sampai ke uh, tempat kita ini nah, batang kabuang kan nah, ini suatu luar biasa terima kasih kepada Ustaz Desmond Kehadiran orang nomor satu di kota Padang tersebut langsung disambut antusias oleh tokoh masyarakat dan warga setempat dan juga disambut langsung oleh Ketua Yayasan An-Najia, Desman, bersama jajaran pengurus lainnya. Di tahun 2015, kita dipercaya oleh Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya, beliau itu adalah perwakilan Uni Emirat Arab Dubai, melalui Yayasan namanya Muasasah Darul Bir kita dipercaya untuk membangun masjid 5 unit ketika itu tahun 2015 Alhamdulillah kita dapat selesai 5 unit yang kita bangun di pesan Barat itu yang ukurannya adalah 15 kali 15 satu unit dan sisanya 8 kali 10 sama dengan ini kerja keras dari tim Alhamdulillah karena orang Arab ini, Pak sekali dia percaya Insya Allah sepanjangnya akan mereka bantu tapi sekali mereka kecewa sampai kiamat kita tidak akan bisa lagi dapat bantuan karena amanah berat ini kami pikul Bapak Ibu sehingga percayaan ini tidak disangka-sangka di tahun 2018 kita dapat kepercayaan lagi terus bantuan masjid ini terus mengalir sehingga sekarang ini kita telah bangun di sijunjung Junjung Solo Amba kemudian juga kita telah bangun di Agam dua unit dan berkisar ini adalah yang ke-15 kita bangun di samping membangun masjid saat ini Yayasan an najia juga mempunyai program bantuan galian sumur untuk masyarakat yang kesulitan air bersih. Taufik melaporkan. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabasoro kita pada edisi kali ini. Saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Marilah kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah nasional, internasional, pariwisata serta tips dan trik. Kabasurau, .kabasurau Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun.